Hello, welcome back to my channel. Intro. Oke, baik teman-teman, selamat malam semuanya, teman-teman dimanapun berada, malam, siang, pagi, sore boleh. Hari ini kita tidak react, tapi saya mau nunjukin beberapa barang yang barusan datang dibeli sama malaikat pelindung. Terima kasih buat yang sudah beli, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Dapat kiriman mic BM 800, saya searching di internet juga ada rekomendasi dari teman-teman untuk pakai mic BM 800, maka saya coba beli. Harganya nanti cek sendiri ya, BM 800 berapa. Seperti biasa, kita buka kotaknya. Tadaaa, kita buka. Oh, ada panduan. Agak panduan manual book. Saya pakai bahasa Cina, sudah mengerti, buang. Dia dapat pelindung mic-nya mungkin ya. Itu untuk pakai topi. Pelindung mic-nya ada kabel. Oh, ini untuk kabel ke mic-nya. Kemudian nah, ini dia. This is yang ditunggu selama ini. Tada! DM 800. Cek. Belum pasang, nanti kita tesnya besok untuk nyanyi. Tapi beberapa rekomendasi dari teman-teman untuk saya yaitu gunain mic ini sebagai untuk rekaman. Dan ya, kita coba lagi nanti lah. Okay. Ini mic-nya. Harganya nanti cek aja sendiri ya, saya tidak mau tahu. Rahasia. Terus murah, yang jelas murah, tidak mahal. Terus ya ada ini yang untuk itu, tempat taruhnya apa namanya lah, saya nggak tahu, dia punya handle mungkin ya, sebutnya handle. Oke, kosong, ini box buang. Terus yang satunya ini tiang mic, sama harganya cari sendiri. Ini tiang mic, ini apa nih tulisannya, recording microphone stand. Saya buka dulu. Oke, dari sini. Oh, kita dapat satu lagi untuk pegangan. Oh, dapat dua berarti. Untuk pegangan, yes. This is untuk pegangan ini. Sama, dapat dua. Dapat dua, terus anak kantong nih mau. Tidak. Terus, oh, dapat pegangan lagi. Ternyata mungkin kita kalau beli barang ini pegangan saya paling banyak apa? Ini untuk menjepit. Kalau yang saya lihat sih ini untuk menjepit handphone atau teks apa lah gitu lah. Yang keras. Nah. Oh, kita dapat ini pengait bagian bawah. Ini pengait bagian bawah untuk yang bagian bawah. Ini pengait bagian bawahnya. Ini pengait bagian bawahnya. Wow, kita dapat penyaring suara, men. Kita dapat penyaring suara. Tidak ada di nota, tapi penyaring suaranya kita dapat. Tara, kita dapat penyaring suaranya. Ini penyaring suaranya. Apalah namanya, saya lupa namanya nih. Sudah lama nggak recording, saya lupa ini namanya apa. Untuk cek mic, 1, 2, cek mic. Nanti besok kita akan nyanyi pakai ini. Dan saya akan buat lagu diss track yang baru. Oke, yang berikut. Ah, ini dia, tiang mic-nya. Ini tiang mic-nya. Ini tiang mic-nya. Wih, keren, men. Wih, sedap. Ini tiang mic-nya. Halo, apa kabar semuanya? Oke. Nanti sebentar kita rakit. Masih baru jadi masih keras. Oh my god. Oke, masih baru. Kemudian saya dapat ada tiang. Ini tiang apa? Coba kita lihat.
mungkin tiang lampu jalan, atau mungkin tiang lampu taman bisa saja. Wih, asli. Bisa dibingkokan, Win? Ya. Oh, ini yang untuk apa namanya? Taruh itu tadi. Itunya bisa dibingkokan. Bisa dibingkokan untuk nanti taruh handphone atau apapun untuk teks untuk kita lihat kalau sementara rekaman. Tapi ini nanti saya mau gunakan untuk reaction biar keren, biar gaul, biar teman-teman semua tuh semakin mencintai saya. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, langsung subscribe saja di bawah. Dan ya kita dapat ini apa, ini yang untuk penahan penyaring suaranya, ini seperti gini, nanti seperti gini, seperti gini, ini penyaring suaranya nanti kita tahan sih. Oke, semuanya sudah ada di WhatsApp nih ya, nanti saya rakit dulu. Setelah saya rakit, jangan tanya saya tutorial rakit mic ini ya, karena semuanya tuh ada di buku panduan. Jangan kita berpikir seolah-olah kita ini anak kecil, karena kita ini sejujurnya kita adalah anak besar. Oke, saya rakit dulu, nanti teman-teman silahkan tonton video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Jadi subscribe itu paling penting. Kalau teman-teman mau supaya saya buat konten terus, teman-teman wajib untuk subscribe. Subscribe itu dukung kami untuk kami buat konten, buat konten yang menarik. Kalau teman-teman hanya mencemooh, mencela, kapan majunya gitu. Oke, sip. Terima kasih buat yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan video berikutnya itu pasti teman-teman harus tunggu karena saya akan nyanyi rap. Sudah lama sih saya tidak nyanyi rap, tapi kali ini saya mau nyanyi rap demi teman-teman semua. For everything. Oke, mungkin ada yang mau tulis lirik di bawah biar nanti saya yang bawakan. Oke. Oke, sekarang saya sudah selesai merakit mic BM 800 dan ini adalah suara dari mic BM 800. Saya menggunakan Adobe Edition untuk merekamnya dan dia suara kelihatannya baik-baik saja sih, tidak ada apa-apa dan kelihatannya berjalan mulus tanpa ada masalah. Oke. Kita akan coba buat lagu rap dengan menggunakan mic ini. Jadi teman-teman yang mungkin mau menulis lirik atau membuat lirik atau mungkin ada yang dia mau kasih masuk buat punya lagu dari mic ini sebagai semangat untuk saya, silakan tulis dia punya komen di bawah, oke? Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe, itu sudah pasti, oke? Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita membuat diss track. Bye bye.